warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Aidil Fitri. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan untuk menyambut hari lebaran ini. Satu Syawal yang diraih merupakan satu kegembiraan buat semua umat Islam. Gembira menyambut kemenangan setelah beroleh ijazah ketakwaan daripada Madrasah Ramadan. Mudah-mudahan amin. Pada masa yang sama, kita seharusnya turut merasa sedih kerana terpaksa meninggalkan Ramadan dalam keadaan kita yang tidak sebaiknya, memanfaatkan sebulan yang ada untuk meningkatkan amal ibadah, seterusnya mendekatkan diri kepada Allah. Rakan-rakan mahasiswa-mahasiswa sekalian, sambut Syawal dengan sederhana. Semoga Syawal yang disambut jadi bukti hasil tahdiah Ramadan, dan di bulan yang mulia, hari yang mulia ini, heratkan silaturahim sesama kita. Gunakan kesempatan yang ada untuk saling bermaaf, dan jangan lupa kepada mereka yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Ahmad Syukran bin Syahruddin, Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, wakili seluruh barisan kepimpinan PMUKM sesi 2012-2013, yang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin, buat seluruh umat Islam, khasnya mahasiswa-mahasiswi tercinta Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.